Pengungkapan upaya pengiriman BBM ilegal jenis solar menggunakan kapal ini dilakukan oleh petugas Intel Korem 044 Garuda Dempu berdasarkan hasil laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Setelah memastikan lokasi, petugas Intel Korem 044 Gapo langsung menyergap di dermaga LDE yang berada di kawasan Tiga Ilir, di mana petugas berhasil temukan BBM ilegal jenis solar sebanyak 350 KL atau 3.500 liter, serta 9 orang ABK. Disampaikan oleh Kapenrem 044 Garuda Dempu, Mayor Infantri Jauhari, BBM yang diangkut jenis solar tersebut berasal dari Banyuasin. Diduga, bisnis pengiriman BBM ilegal ke Kalimantan ini sudah lama dilakukan. Solar yang informasinya akan dibawa ke Kalimantan. Jadi minyak ilegal ini informasi dari yang kita dapat berasal dari sampel itu dari Kabupaten Banyuasin. Indikasinya sudah. Selanjutnya oleh petugas Korem 004 Gapu, 9 ABK yang diamankan diserahkan ke Polda Sumsel, tepatnya Direktorat Kriminal Khusus, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Firman Hidayat, Pol TV.